alaikum. Qala al Imam al Hujjatul Islam Raqatil Anam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali At-Tusi fi kitab Bidayatul Hidayah ila Aqal wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allim ma'an 'alim. Nah, kita kemarin sudah sedikit membahas ya bagaimana adab-adab tentang atau yang kita diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, bagaimana adab seorang santri atau seorang murid ataupun seorang penuntut ilmu. Ya, seperti kita pada sore hari ini yang hadir duduk di majelis ini sebagai thalabul ilmi, penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan beradablah kepada gurumu ya dengan adab-adab yang mulia. Kemarin kita sudah menjelaskan ya, meskipun kita sebentar belajar dengan seorang guru ya, sebentar gak lama, itu sudah merupakan orang tersebut menjadi orang atau guru kita yang wajib kita hormati ya. Gak boleh kita kurang ajar sama dia. Gak boleh juga kita menganggap remeh dari orang tersebut, dari tuan guru tersebut. Nah, jadi ilmu akan berkah kalau kita menghormati perguruan. Ilmu akan berkah kalau kita menghormati orang yang mengajarkan ilmu kita. Oleh karena itu, seorang santri juga wajib memiliki sifat tawadhu. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, yanbaghi lil-muta'allim an yatawadha'a lil-muta'allimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan wa aghalla syuhratan wa nasaban wa salahan. Meskipun ya orang atau guru tersebut perguruan kita nih ya, apa namanya, usianya lebih muda dari kita. Kita ya, usianya lebih muda. Misalkan ulun nih yang hadir kayak pian orang tua-tua kita, orang tua ya yang sudah berumur di atas umur melebihi umur ulun. Maka wajib kita yang tua wajib hukumnya tetap memiliki sifat tawadhu. Karena sifat tawadhu itu akan mengangkat darajat seseorang ya di atas darajatnya orang-orang yang biasa. Gitu ya, kita sudah bagus nuntut ilmu, diangkat darajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat menghantarkan sayapnya sebagai permadani untuk kita injak sayap tersebut. Saking mulianya kita penuntut ilmu. Nah, ditambah lagi kalau kita memiliki sifat tawadhu kepada perguruan, pada guru kita. Nah, itu luar biasa lagi, nilainya plus dah. Ya. Nah, meskipun usianya lebih muda dari kita, wajib kita beradab, wajib kita tawadhu kepada dia. Atau enggak terkenal, ya. Saya bilang kemarin followers-nya enggak banyak. Ya, misalkan di Instagram-nya followers-nya cuma 100. Kalau kita belajar dari orang tersebut yang mengajarkan kita ilmu, yang membimbing ruhaniah kita menjadi lebih baik atau menjadi orang yang dekat dengan Allah, wajib kita tawadhu sama dia. Meskipun enggak terkenal, enggak mungkin enggak muncul di TV, ya, enggak muncul di radio, enggak muncul di media-media sosial, wajib kita memiliki tawadhu kepada dia. Dan yang salah gini, yang kebalik zaman sekarang, ya, banyak orang mencari guru, gurunya harus terkenal supaya dia terkenal juga. Gitu. Paham enggak kira-kira? Ah, ada harapan. Ah, paham ya? Nah, jadi yang kebalik, yang anehnya orang sekarang ini berlomba-lomba nyari guru yang terkenal. Gitu. Yang jauh didatengin, yang jauh didatengin, yang deket kada. Karena enggak terkenal. Gitu. Oh, bela-belain tengah malam sampai rumah, pulang. Sampai rumah, ya.
ngabisin duit ke sana, ya bagus, bagus, gak salah. Cuman yang salah, yang deket, yang gak terkenal, gak didatengin itu salah. Ya, bahkan kita disuruh tuntutlah ilmu walau bisin sampai ke negeri Cina, meskipun jauh kita tuntut, gitu loh. Ya, kita kejar ilmu tersebut meskipun sampai ke negeri Cina. Cuman yang hal-hal seperti ini wajib diperhatikan. Kampungnya orang disiarin, diramein kampung seorang, kada. Nah ini salah. Jadi jangan belajar sama orang, atau jangan kita apa namanya nuntut ilmu, kita lihat gurunya terkenal atau tidaknya, guru tersebut. Ya. Paham Bu ya? Nah itu. Jadi paling afdol Bu, Bapak hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang tinggal atau yang mukim di kampung seorang, ada majelis, itu dibesarkan majelisnya. Disiarkan majelisnya, kan nyaman. Kalau orang luar tahu, kan gitu. Orang luar tahu, oh ini ada majelis Al-Husna misalnya. Di mana majelisnya? Ini majelisnya luar biasa, syiar kampung. Orang kampungnya kompak, masyarakatnya kompak, gotong royongnya luar biasa. Siapa gerang pembakalnya? Nah, siapa gerang ketua RT-nya? Siapa gerang pemimpin majelisnya, panitia majelisnya? Siapa gerang orang yang berada di sekitar majelis tersebut? Kan nyaman. Kita membawa nama baik kampung seorang tuh paling nyaman sudah. Nah ini yang afdol. Ya, yang afdol adalah meramaikan majelis di kampung seorang, hanyar di kampung orang kita ramein. Gitu. Kita syiarin. Ya, jadi jangan salah kita tidak mau mencari ilmu dari guru yang tidak terkenal. Nauzubillah min dzalik. Banyak Pak, banyak di antara guru-guru kita yang tidak terkenal justru ilmunya lebih tinggi dari mereka yang terkenal. Banyak. Dengan ketawaduan yang kita bisa belajar dari dia. Dengan adab kita bisa belajar dari dia, kita bisa ambil perbuatan akhlak yang baik dari dia. Kan gitu. Nah, itu ya. Lalu meskipun lebih rendah nasabnya, makanya tadi malam saya bilang di majelis di Al-Husna di negara, anak saya ini, ya, saya ajarkan guru pertamanya dia itu bukan habaib. Kenapa? Karena bisa mengambil hikmah dari sifat tawadu, meskipun nasabnya bukan atau bukan daripada golongan habaib, lebih rendah daripada dia, gitu. Paham ya? Paham nggak kira-kira? Nah, seperti saya juga pernah belajar sama seorang kiai Qurtubi, kiai Badawi, ya, dan kiai-kiai yang lainnya. Saya tabarukat di situ. Bahkan masyayikh kita, Syekh Abdul Qadir Atiq Al Baihani, Mufti Syabwa, gitu. Meskipun nasabnya bukan nasab dari golongan min ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar untuk memiliki sifat tawadhu meskipun nasabnya lebih rendah dari kita. Ya, atau misalkan gurunya bukan dari golongan bangsawan. Gitu. Kita yang bangsawan jangan sombong karena ilmu tidak akan masuk kepada hati orang yang sombong. Seperti itu. Dan juga lebih sedikit kebaikannya. Nah, misalkan gurunya kita, perguruan kita, kalau sodakoh cuma 100 ribu, kita 1 juta. Tetap yang namanya perguruan, meskipun kebaikannya sedikit, sodakohnya sedikit, ya itu wajib kita tawadhu sama dia. Wajib kita menghormatinya, wajib kita memuliakannya, dan wajib kita memiliki adab kepada dirinya. Maka dikatakan di sini wabitawadu'ihi yudrikul ilmi, maka dengan sifat ketawaduannya kita, ya, kita akan mudah untuk memahami ilmu. Saya bilang tadi ilmu tidak akan berkah kalau kita tidak menghormati perguruan. Ilmu akan berkah kalau kita memuliakan guru kita.
Ya, ilmu akan berkah, akan menjadi cahaya di dalam hati kita kalau kita menghormati, memuliakan, tawadhu kepada keperguruan kita seperti itu. Ya, nah, jadi catat baik-baik pesan yang saya sampaikan di sini. Bubuhan pian khususnya di Binuang dan sekitar Langgar Mes Famili ini nanti akan dituntut di yaumil kiamat. Dengarkan nih, khususnya warga di sekeliling Langgar Mes Famili. Nanti di yaumil kiamah kita yang berada di lingkungan Langgar Mes Famili ini akan dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Ada pengajian kada hadir, itu akan dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Diatakan itu. Ada pengajian, apalagi yang ngajar itu pimpinan majelisnya Ahlul Bait min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, habaib. Bahkan ulama hadir di sini, enggak mau hadir, itu akan dituntut, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, saya bicara seperti ini bukan saya mentang-mentang habib, bukan. Tapi ini adalah satu hak, kalimatul hak yang harus saya sampaikan kepada bubuhan pian. Kenapa? Karena saking sayangnya ulun kepada bubuhan pian, ulun kepingin masuk surga bersama rombongan bubuhan pian. Ulun kepingin masuk surga, ya. Dan gak ada ketinggalan warga Binuang, khususnya di Langgar Mes Famili, masuk surga berimbai bersama-sama dengan ulun, bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulun gak kepingin ada satu orang di Binuang, khususnya di Langgar Mes Famili, yang nanti masuk ke dalam jurang neraka disebabkan karena dituntut sama Allah tidak mau hadir di majelis al-husna ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini pelajaran buat kita. Ya, ini pelajaran buat kita. Memang jarang orang yang menyampaikan seperti ini. Jarang sekali sekarang, zaman sekarang ini. Ya mungkin wallahu a'lam bishawab. Mungkin takut karena kehilangan jamaah, wallahu a'lam. Ya. Jadi saya ngomong ini bukan saya sarik-sarik, bukan ya. Ulun orang insyaallah ulun orangnya enggak ada penyarikan, Bu. Insyaallah. Ulun itu orangnya penyayang. Ya. Insyaallah ulun ngomong gini karena ulun ini cinta lawan bubuhan pian. Jadi ingatakan seperti itu. Dan ingat sekali lagi, ilmu tidak akan masuk kepada hati orang-orang yang sombong. Salah satu orang yang sombong itu yaitu sudah tahu ada majelis, kada mau hadir, merasa dirinya sudah milikin ilmu. Wah, ada usah. Sama aja, paling yang diajarkan itu-itu aja. Paling yang ceramahnya ya itu-itu aja yang disampaikan. Nah itu, salah satu ciri hati orang yang sombong seperti itu. Ya, baik. Dan dikatakan bahwasanya adab ini sangat penting. Bahkan dikatakan kun ibna man syi'ta waqtisab adaban yughnika mahmuduhu anin nasibi innal fata man qalaha anadha laisal fata man qana man qala kana abi. Jadilah engkau anak siapapun. Anak siapapun, mau anak pengusaha, mau anak konglomerat, mau anak pejabat, mau anak ulama, mau anak kiai, siapapun. Tapi yang terpenting, ya dikatakan sini, waktisab adaban. Tapi yang terpenting adalah kamu bisa beradab dengan mereka, gurumu, ya khususnya. Yang terpenting adalah kamu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang bagus seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting adalah kamu memiliki adab yang tinggi dibandingkan ilmu yang kamu punya. Seperti itu. Maka terpujilah adab. Ya, terpujinya adab akan mencukupimu dari yang namanya nasab. Ya. Nasab seseorang yang rendah, kalau adabnya tinggi, itu bisa memuliakan nasabnya yang rendah. Paham? Paham gak kira-kira? Meskipun kamu anak tukang sayur, maaf ya. Meskipun kamu anak, apa namanya, tukang apapun itu. Yang artinya pekerjaannya biasa-biasa saja.
Meskipun kamu anak orang yang biasa-biasa saja, tapi kalau kamu memiliki adab yang tinggi, kamu akan dipandang di masyarakat. Kamu akan mendapatkan kemuliaan di masyarakat. Seperti itu. Jadi nasab itu gak berpengaruh. Hatta orang Habib, maaf, seorang Habib sekalipun nasabnya bersambung sama Nabi Muhammad SAW, tapi kalau tukang mabok, tukang judi, lalu kemudian akidahnya sesat, nasab itu bukan apa-apa. Bahkan dia telah keluar daripada nasabnya Rasulullah SAW. Wa iyadu billah min dalik. Hatta itu dia adalah seorang habaib sekalipun, kalau dia tidak memiliki adab, kalau dia tidak memiliki akhlak mulia seperti akhlak kakeknya Rasulullah SAW, maka nasabnya sia-sia. Paham? Paham gak perkataan ulun ini? Paham ya? Ya, seperti itu. Meskipun kamu anak pengusaha batu bara, hartamu berlimpah, mewah, rumahmu besar, tapi kalau sama orang tua kamu gak memiliki adab, kamu bukan siapa. Kamu hanya orang rendahan. Seperti itu. Ya, nah itu. Adab ini penting sekali. Innal fata man kola ha'anada. Laisal fata man kola kana abi. Sesungguhnya pemuda adalah yang berkata, ini lo aku, ini lo saya, ini lo ulun. Bukanlah pemuda yang mengucapkan, itu lo ayahku. Oh, saya punya abah Habib. Saya punya abah ulama kiai. Ulun punya kai wali. Ulun punya abah pengusaha besar, orang sugih. Ulun punya ayah, punya abah pejabat, presiden, bupati. Lah, bukan itu. Seorang pemuda itu yang mengatakan dirinya, ini loh saya. Saya bisa seperti ini karena adabnya saya. Paham? Saya bisa mulia seperti ini karena saya menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan di masyarakat. Menjunjung tinggi adab di mata masyarakat. Makanya saya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini loh saya. Bukan ini loh ayah saya. Paham? Ya? Makanya Nabi Muhammad SAW itu senang sekali berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlak fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayaha la yasrif anni sayaha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang paling baik, karena tidak ada yang bisa menunjukkanmu illa anta selain engkau, wahai Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang tidak baik, karena tidak ada yang mampu menjauhkannya dari semua itu illa anta, kecuali engkau, wahai Allah. Ini hadis riwayat Muslim. Doa yang senantiasa Nabi Muhammad SAW untuk panjatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang akhlaknya sempurna, Nabi yang akhlaknya paling baik, paling bagus di antara semuanya. Nabi Muhammad SAW seafdol-afdolnya Nabi, seutama-utamanya Nabi, ya, paling baiknya Nabi-Nabi yang telah Allah ciptakan, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi selalu berdoa seperti ini, minta petunjuk sama Allah, minta ditunjukkan kepada Allah untuk bisa terus-menerus menjadi orang yang berakhlak mulia. Minta dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk yang merusak akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ini Nabi. Bagaimana dengan kita? Setidak-tidaknya kita yang ngaku cinta sama Rasulullah, kita yang ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka minimal kita bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung darimu kepadamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang mungkarat, yang mungkar. Ini Nabi juga sering berdoa seperti itu, ya. Dikatakan bahwasanya usluk ma'annas ala adab tara minad dahril ajab
berjalanlah bersama dengan manusia yang memiliki akhlak yang mulia, maka kamu akan menyaksikan keajaiban-keajaibannya. Jadi kalau pian mau berkawan, mau bersahabat dengan manusia, cari sahabat yang memiliki akhlak yang baik. Tinggalkan kalau ada kita punya kawan tukang mabok, tukang ini, tukang ghibah, tinggalkan karena itu memiliki akhlak yang buruk. Doain mudah-mudahan dapat hidayah orang seperti itu. Tapi jangan pernah duduk lama-lama dengan orang yang memiliki akhlak yang buruk. Kalau kita sudah menemukan sahabat, menemukan kawan yang memiliki akhlak yang mulia, pegang erat-erat sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Ini banyak sekali ya. Ini luar biasa kalau kita membicarakan adab ini mungkin seharian full kurang ya. Ini luar biasa khususnya para santri. Kenapa saya agak tegas pada sore hari ini? Karena adab ini penting. Makanya saya pernah bilang sama Buan Bian minggu kemarin, ya, kalau ada orang undang saya melalui WA, saya enggak terima undangannya. Paham enggak kira-kira? Ada orang nih undang ulun Habib Mahdi. Bib, mentang-mentang sudah berisi nomor ulun, mentang-mentang sudah kenal patuh lawan ulun, ngundang ulun lewat WA. Maaf, ulun tidak menerima undangan melalui WA. Kenapa? Karena ulun mau mengajarkan adab sama orang tersebut. Bukannya ulun sombong, bukan. Karena inilah ajaran guru-guru ulun. Inilah ajaran para leluhur ulun. Inilah ajaran yang mulia, ajaran Nabi Muhammad SAW. Untuk menghargai Ahlul Bait Nabi Muhammad, untuk menghargai para pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW, datang ke rumahnya, undang sidin. Insya Allah dikasih waktunya. Minimal kalau gak bisa datang ke rumah, hadir ke majelis, duduk dengerin. Selesai imbahnya majelis, baru bepandir. Ustadz, Tuan Guru, ulun ada hajat. Tanggal sekian, jam sekian, waktunya sekian, tempatnya di ini. Kawalah pian mengisiakan. Insya Allah, kalau adab seperti itu, ya Tuan Guru siapapun, Habib siapapun, pasti senang. Pasti himung hatinya. Dan pian memberikan kesenangan, menanamkan rasa kegembiraan di hati seseorang, itu pahalanya ganal. Ya. Dan perlakuannya si Tuan Guru atau Habib tersebut sama pian yang ngundang dengan adab yang mulia, itu pasti berbeda. Pasti itu. Ya. Nah, seperti itu. Bib, nanti kalau enggak kayak gitu, enggak payu pian. Oh, enggak masalah. Ya. Kalau misalkan pian seperti itu, nanti banyak yang kada mengundang pian, ulun kada masalah. Ya. Ulun lebih baik terima undangan yang sedikit tapi yang datang beradab daripada terima undangan banyak tapi kada beradab. Gitu, paham ya? Dan ini pelajaran buat kita siapapun pian. Nanti ketika pian sudah menjadi ulama, ketika pian sudah menjadi ustad, ya harus seperti ini. Seperti ini. Dan yang fatalnya lagi, maaf ya, yang fatalnya lagi. Gini, banyak kejadian mungkin kita pernah melakukannya seperti itu. Tuan guru atau habib yang jauh mau kita undang. Jauh misalkan di puncaknya Kalsel. Bela-belain kita kawak datang ke rumahnya. Kawak nih. Di manakah kita datengin supaya sidin kawak hadir ke majelis kita. Supaya sidin kawak hadir di langgar kita, di masjid kita, di tempat rumah kita. Kawak kita capek-capek mengeluarkan biaya, bahkan mengorbankan waktu dan segalanya untuk bisa datengin guru tersebut atau habib tersebut. Tapi yang salah, ya, yang dekat gak pernah didatengin. Yang dekat gak pernah didatengin. Gak pernah silaturahim, ke rumahnya aja ngetok pintu gak pernah. Paham? Yang dekat gak pernah diundang, atau mungkin diundang tapi melalui WA, gak mau datang ke rumahnya. Ini yang fatal nih. Ini yang fatal.
Gimana mau berkah ilmu kalau adabnya kita kadada? Seperti itu. Ya mungkin ulamanya, habibnya, ustadznya kada masalah. Tapi yang bermasalah diri kita. Nah, seperti ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ayo ulun mengajarkan kepada bubuhan pian supaya pian menjadi orang yang terbaik yang bisa mencuri pandangannya Rasulullah SAW, minimal dari akhlak. Karena barang siapa man akramal ulama faqad akramani, barang siapa yang memuliakan ulama maka sesungguhnya dia telah memuliakan aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani, siapa yang telah memuliakan aku, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad akramallah, dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah maka tempatnya ada di surga. Amin. Mudah-mudahan masuk surga berataan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjut. Kemarin kita sudah membahas bagaimana adab-adab. Yang pertama dikatakan Imam Ghazali adalah mendahului salam kepada guru kita dan penghormatan kepada dirinya. Jadi jangan sampai kalau ketemu di jalan tidak memberikan salam. Nah, yang kebiasaan orang yang salah kalau ada tuan guru ketemu di pinggir jalan atau di tengah-tengah jalan, kita mentang-mentang sudah dekat sama dia, sudah kenal sama perguruan kita, ya, dengan apa namanya kurang ajarnya di tengah jalan, "Oi guru, Anda kemana?" Kan gitu ya. Nah, mentang-mentang sudah kenal, mentang-mentang sudah akrab, sudah dekat sama perguruan, di tengah jalan, "Hai, hai guru." Nah, kada boleh seperti itu. Harus kita dengan adab datengin atau turun dari kendaraan, samperin guru kita, samperin perguruan kita, salim tangannya, minta berkah dari dia. Ya, minta berkah, minta ridho dari guru kita. Ini hati-hati kalau guru kada ridho sama muridnya. Ini hati-hati bencana nih. Seorang guru kada ridho sama murid itu bencana. Ilmunya mayanfa, enggak ada manfaatnya nanti, enggak ada berkahnya sama sekali. Ya. Padahal dikatakan wassalamu ka 'alal 'alim. Salammu kepada orang alim khairul lak, itu lebih baik daripada kamu mensedekahkan 1000 kuda fisabilillah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Mampu enggak sedekah 1000 kuda? Hah? 1000 mobil Fortuner mampu enggak? Enggak ada yang mampu. Menjawab salam, mengucapkan salam sama orang alim kalau ketemu di jalan atau dimanapun kita bertemu dengan perguruan kita, mengucapkan salam, "Assalamualaikum guru, kif halakum khair, bagaimana kabar antum wahai guruku, apakah sehat?" Ya, pahala, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada kita sedekah 1000 kuda di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hah? Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu kemudian enggak banyak bicara di hadapan seorang guru tersebut. Tidak banyak berbicara sebelum guru bertanya. Dan tidak banyak bertanya sebelum mohon izin dari guru tersebut, dari perguruan kita. "Bib, ulun hendak petakon begini dan begini dan begini, pertanyaan begini." Langsung to the point. Jangan nyeritain dari A sampai Z. Ya, setengah jam berkisah baru betakun. Pertanyaannya kapan selesai nih? Kan gitu ya. Ya kan? Langsung to the point. Kalau bertanya sama seorang guru, langsung to the point pertanyaannya. "Bib, ustaz, guru, bagaimana hukumnya kalau ulun begini dan begini? Bagaimana hukumnya ini dan itu?" Point. Ya bisalah cerita sedikit, bangsa 5-2-3 menit, 5 menit ya, baru masuk ke pertanyaan. Jangan sudah setengah jam curhat baru nanya ya. Akhirnya bikin pusing kita punya guru ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan banyak bertanya sebelum minta izin dari dia. "Ustaz Habib, kawalah ulun minta waktunya pian, ada pertanyaan ulun yang ulun ingin tanyakan lawan pian. Minta izin dulu." Nah, ini belum minta izin, belum apa, "Bib, nah, ingat gak kejadiannya seorang badui ketika Nabi Muhammad SAW
lagi khutbah Jumat, ya. Dia langsung berdiri lagi khutbah Jumat, ya. Langsung bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat tiba? Nah lo, lagi khutbah Jumat lo ini, ya, lagi khutbah lo Nabi Muhammad SAW, lagi ceramah Nabi Muhammad, dipotong sama orang Badui, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat datang? Kapan hari kiamat tiba? Ya jangan seperti itu ya. Memang wajar orang Badui itu memang orang yang artinya masih banyak belajar lah ya mengenai akhlak. Jadi jangan seperti kita, seperti orang-orang gunung, orang-orang Badui. Maksudnya seperti bukan orang gunung sini ya. Mudah-mudahan orang gunung di Binuang di atas itu orang-orang yang berakhlak semua. Amin. Orang-orang yang luar biasa akhlaknya dari akhlak Rasulullah SAW. Artinya orang Badui itu orang suku pedalaman. Ya, orang suku yang SDM-nya rendah seperti itu, yang nggak ngerti akhlak dan lain sebagainya, harus banyak belajar ilmu dan akhlak itu maksudnya. Ya, lalu tidak menyampaikan sesuatu yang menentang dari pendapatnya atau menukil pendapat ulama lain yang berbeda dari pendapat perguruan kita. Jadi sudah ngasih jawaban sama kita hukumnya ini dan ini, terus kita tentang. Setahu saya guru, hukumnya itu. Nah lo, setahu saya ya begini hukumnya. Pendapatnya dalilnya begini, ditentang dalil gurunya. Ya, ada pendapat orang lain. Kalau misalkan tahu dalil ngapain tanya pian? Ya kan? Kalau sudah tahu jawabannya ngapain bertanya kan gitu? Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan menentang daripada pendapat dari ulama-ulama lain dia ya, karena berbeda pendapatnya. Disyaratkan sesuatu yang berbeda dengan pendapatnya juga. Juga yang ini terpenting nih. Wala yusarra jalisahu fi majlisi, tidak bermusyawarah dengan seseorang di hadapan guru kita. Ya. Wala yaltafita ilal ilal jawanib, tidak menoleh ke berbagai arah. Ya. Bal yajlisu mutaaddiban mutrikon ka'annahu fissolah, akan tetapi engkau duduk di hadapan guru-guru kalian, guru kita, dengan menundukkan kepala kita dengan tenang seperti orang yang sedang melakukan sholat dengan penuh adab. Ya, jadi kalau kita di depan guru kita, ya misalkan guru kita lagi ngejelasin, lagi seperti ini nih, misalkan lagi ngajar, lagi pembacaan, terus kita sibuk sendiri sama tetangga kita, sama teman sebelah kita, malah ngerumpi. Juga ya gurunya ya. Ini segala macam. Kayak apa? Arisan dapat kah? Kayak apa sih Din tuh? Ini malah gibah. Jangan. Apalagi ngomongin gurunya sendiri. Nauzubillah min dzalik, hadir ke majelis gurunya tetapi yang diomongin digibahin gurunya sendiri. Bisik-bisik sama tetangganya nih, sama sebelahnya nih, sama teman duduk sebelahnya. Nah, jangan seperti itu. Terus sudah gitu di majelis kayak orang berasa gerusu. Tahu nggak berasa gerusu itu? Apa orang berasa gerusu ya? Resah. Orang resah, nggak tenang. Udah gitu noleh sana kemari. Wah, kayak orang apa ya? Pantatnya kayak ada pakunya. Maaf ya, nggak bisa diem gitu loh ya. Muridnya gak ada bisa tenang, ini begini segala. Ya, tenang, penuh adab, seperti orang yang lagi sholat, bahkan duduknya seperti orang yang, itu adab seorang santri, seorang murid, seorang penuntut ilmu di hadapan seorang gurunya. Lalu dikatakan di sini bahkan wala yukthiru alaihi indal malalah. Nah, paling penting juga nih, gak banyak bertanya kepada guru kita kalau dia sedang lelah atau malalah. Malal di sini ya, malal bahasa Arab di sini artinya jenuh, bisa dikatakan jenuh ya, lelah atau jenuh, lagi sumpek ya. Pian bayangkan, pian ditanya dalam keadaan pian lagi banyak pikiran, lagi jenuh, lagi sumpek, kayak apa perasaan? Kan kada nyaman ya. Jadi kita harus ngerti juga,
Isi kita punya guru. Ini timingnya tepat gak ya kalau saya bertanya sama guru saya nih? Terus keadaan hatinya dia lagi senang apa kagak nih? Ya? Apalagi pas dia lagi lelah pulang ngajar, pulang dakwah, ya. Ah, pulang ngajar, pulang dakwah, terus sampai di rumahnya sudah malam, banyak tanya. Dalam keadaan sidin lelah, tanya terus. Masya Allah ya. Nah, meskipun kita tahu diri juga dengan keadaan kita punya guru, ya. Apalagi dia dalam keadaan malal, lagi sumpek, lagi jenuh, lagi lelah. Ya, jadi kita nggak boleh seperti itu. Terus dikatakan bahwasanya wa idza gamalahu, ikut berdiri ketika dia berdiri. Nah ini adab juga. Sebelum guru kita berdiri, jangan kita berdiri dulu. Apalagi di majelisnya dia. Itu adab. Dan saya pernah diajarkan sama guru saya seperti itu. Sebelum kita punya guru berdiri, kita enggak boleh berdiri. Paham ya? Jadi itu adab. Guru kita berdiri, baru kita berdiri. Seperti itu. Nah, baik. Jadi dikatakan di sini wala yattaba'ahu bikalamihi wa su'alihi, tidak meneruskan perkataan atau pertanyaan saat dia bangun dari duduknya. Sudah dikasih jawaban, sudah dikasih solusi, ya kan? Ya, sudah puas. Terus gurunya sudah bangun dari tempat duduk, ya, nanya lagi. Ya, nanya lagi. Oh iya guru, ada ketinggalan satu pertanyaan, lupa saya. Nah, sudah diri, sudah bangun dari tempat duduknya, ditanya lagi. Ya, padahal mungkin dia lagi, guru kita lagi kuen cepet-cepet, ada urusan. Ya, mungkin ada acara lagi, dia pengen pulang lagi ke rumah, pengen istirahat. Ya, kita harus tahu waktu dan timingnya yang tepat, situasi dan kondisinya harus kita pahami. Seperti itu. Dan dikatakan di sini wala yas'alahu fi tariqihi ila an yablugha manzilahu. Nah, tidak bertanya ketika dia lagi di jalan, ya. Tidak bertanya ketika di jalan sama atau guru kita lagi di jalan sebelum sampai dia ke rumah. Sebelum sampai ke rumah jangan banyak tanya di jalan, lagi jalan kaki ini banyak nanya, ya. Nah, sampai dulu di rumah baru tanya-tanya. Ya, dikatakan bahwasanya ada satu riwayat, ya, ini luar biasa. Satu kisah bahwasanya ada dulu seorang alim, ya, yang bernama As-Sayyidina, ini seorang pembesar Islam. Waqad kana radhiyallahu anhu. Kala wafil athar, nih, bahkan dikatakan di sini dalam hadis, dalam riwayat dikatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu magal dalaltu taliban fa azastu matluban wa qad kana radhiyallahu anhu yadhhabu ila baitu Abu Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi dikatakan bahwasanya pernah ada riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata, ya, ketika dia berada di depan pintu rumah gurunya, yaitu yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dia punya guru namanya Ubay bin Ka'ab. Lalu ketika mendapati pintu rumah gurunya Sayyidina Ubay bin Ka'ab terbuka, maka Ubay bin Ka'ab pun segera mengizinkan masuk Ibnu Abbas tersebut. Ya, biasanya seperti itu, ya. Lalu kemudian ketika pintunya rumahnya Ubay bin Ka'ab ini tertutup, mungkin sidin lagi istirahat atau apa, ya, atau lagi enggak dengar ketika dipanggil, kan gitu. Bagaimana? Intinya ketika pintu rumahnya tertutup, pintu rumahnya dikunci atau tertutup, beliau yang namanya Ibnu Abbas malu untuk pintu. Sampai seperti itu, Pak. Beliau Ibnu Abbas malu untuk mengetuk rumah pintu gurunya. Ngetuk kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak berani. Malu.
Nah, ya, beliau malu untuk mengetuknya. Dan beliau pun, Ibnu Abbas katakan bahwasanya berdiam diri sampai siang. Datang pagi, dia siang, sampai siang berada di depan pintu rumah gurunya Ubay bin Ka'ab. Dan tetap duduk di depan pintu rumah gurunya sampai-sampai angin kencang menerpa apa namanya tubuhnya Ibu Ubay bin Ka'ab, ya. Itu bukan cuma angin dikatakan di sini. Angin plus debu. Ya. Angin yang menerpa ke arahnya sehingga debu-debu yang berterbangan itu menek wajah dan pakaiannya. Sampai-sampai enggak terlihat lagi mukanya Ubay bin Ka'ab, mukanya Ibnu Abbas dan pakaiannya Ibnu Abbas, saking tebelnya debu yang di wajah dan pakaiannya dia. Masya Allah, ya. Nungguin gurunya di depan pintu rumahnya sampai siang, sampai debunya itu naik di wajah dan di pakaian, dia enggak bergerak sama sekali, dia enggak mau ngetuk pintu rumahnya. Sampai-sampai akhirnya Ubay bin Ka'ab pun terkeluar dari rumahnya tersebut, dari pintunya tersebut, dan melihat Ibnu Abbas dalam keadaan yang demikian, debu yang nempel di wajahnya dan di pakaiannya dia. Sehingga Ubay bin Ka'ab gak enak hati sendiri. Dia, ya, kepada Ibnu Abbas, kenapa kamu gak minta izin sama saya? Ketuk pintu mari selesai, kan gitu ya? Ketuk pintu pian, ucapkan salam, gitu maksudnya kata Ubay bin Ka'ab. Kenapa pian gak minta izin? Jakanya pian minta izin, pasti saya persilakan. Lalu apa yang dikatakan Ibnu Abbas? Hah? Dikatakan sini, faya tadarulahu bihayai minhu ulun suf lawan pian guru ai. Nah, itu bahasa Banjar itu. Ulun malu lawan pian. Ngetuk pintu rumah pian aja ulun malu. Itu adab, Masya Allah, luar biasa. Ya, muridnya Imam Malik, ya, Qasim bin Abdurrahman bin Qasim, ya, kalau enggak salah, itu atau Qasim bin Abdurrahman, saya lupa, ya. Abdurrahman bin Qasim kalau enggak salah, ya, muridnya Imam Malik, khidmat sama Imam Malik 20 tahun, 2 tahun di antaranya belajar ilmu, sisanya 18 tahun belajar adab sama Imam Malik. Seandainya seluruh umurku aku habiskan untuk belajar adab sama beliau. Sampai nah, ini makanya penting. Adab ini penting, ya. Sedikit lagi sebagai tambahan, yang terpenting adalah di sini tidak berburuk sangka kepada guru kita. Wallah alam bishawab, insya Allah bermanfaat. Jadi sebelum kita tutup, insya Allah tanggal 20 hari Ahad minggu depan, ya, tanggal 20 hari Ahad minggu depan kita mengadakan ziarah akbar. Ziarah bersama ke arah hulu sungai, dari Rantau, hulu sungai selatan, hulu sungai tengah insya Allah, atau hulu sungai utara, nah, akhirnya di negara. Nah, insya Allah sore itu sudah ada kita standby di negara, kita habisakan ziarah di sekitaran situ. Nah, malam harinya badal maghrib sampai selesai paling lambat jam 10 malam selesai, itu kita adakan acara tablik akbar plus penutupan sementara majelis seluruhnya, ya, di majelis Binuang, majelis di negara, kita jadikan satu tempat di Yayasan Al-Husna di negara, gitu ya. Jadi insya Allah yang akan berangkat dari sini tiga bus insya Allah. Jadi kita sama-sama penutupan majelis atau tawakufan majelis libur sementara menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, menghadapi bulan suci Ramadan. Insya Allah penceramahnya Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Ali Drus dari Kelua, dari Tabalong insya Allah. Dan akan hadir juga Habib Muhammad bin Yusuf Azegah, pimpinan majelis Raudhatul Muhibbin. Insya Allah kita akan sama-sama mensyiarkan penutupan majelis Al-Husna seluruhnya bertempat di negara, di gedung Yayasan Al-Husna. Terus kemudian yang kedua, jangan lupa insya Allah malam Jumat nanti kita nisfu Sya'ban. Ya, mudah-mudahan bubuhan pian
jangan sampai melewatkan kesempatan yang baik tersebut, malam yang terbaik tersebut. Kita minta hajat kita insya Allah dikabulkan sama Allah. Dan yang ketiga, insya Allah di bulan suci Ramadan kita akan adakan pertemuan, meskipun kita libur ya, insya Allah sekali kita akan adakan majelis. Majelis apa? Majelis Hal Sayyidah Khadijah plus Hal Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sekaligus buka bersama insya Allah ya. Nah, jadi insya Allah nanti akan kita umumkan di grup ya, pas bertepatan dengan halnya Sayyidah Khadijah, kita baca manakib, kita bertahlil, kita berdoa kepada Allah, dan juga kita berzikir sambil menunggu buka puasa. Kita bersama-sama kita buka puasa di sini insya Allah. Dan waktunya yang pasti hari Senin. Hari Senin ba'dal asar seperti biasanya. Mudah-mudahan bubuhan pian dikasih sehat, berataan, panjang umur, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa, bertemu di bulan suci Ramadan. Allahumma barikna fi syahri Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Allahumma barikna fi syahri Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Allahumma barikna fi syahri Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. A'inna 'ala qiyam wa siyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi ulun minta halal, minta ridha, minta reraknya dari bubuhan pian. Kalau selama ini ada salah-salah kata, ada hal-hal yang menyakiti atau menyinggung perasaan pian, dibukakan, mohon dibukakan pintu maafnya yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu yang akan datang insyaallah. Wallahu alam bisawab. Ala hadhihi niyyatul kulli niyatin shalihah bijahi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.